Yo, video horor apa namanya? Dari YouTubers-YouTubers itu banyak banget hantu itu kalau di center itu nggak menimbulkan sebuah bayangan. Itu sama sekali nggak akan menimbulkan bayangan. Tapi kalau diteliti, gue banyak nyaksiin juga itu banyak banget settingan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama saya. Kali ini ya nerusin konten-konten jadi kan terus ya kayak jadi latah. Kali ini ada teman saya namanya Firda Iza. Dia ini minta nanya, gue ada foto-foto hantu. Coba lo lihat dong itu benar apa enggak? Ya, gue nggak tahu. Gue akan bahas pada malam ini. Pokoknya saksikan video gue sampai habis ya. Bagi yang belum, jangan lupa like dan subscribe. Hey, dan banyak banget pilihan-pilihan cerita-cerita hantu berdasarkan kisahnya tadi di bagian playlist ya. Oke, nggak usah basa-basi yang terlalu lama. Di sini ada foto. Kita lihat dari Firda Iza. Foto yang pertama. Asli apa enggak, ini bener-bener mirip kayak Mbak Kun terbang ya. Dan gue bisa bilang ini asli, karena apa? Bener-bener ini pure halus banget. Kalau menurut mata gue pribadi, yang sering lihat, kadang-kadang kalau dalam posisi terbang, dia itu ya posisinya seperti ini. Hampir tipis gitu, nggak ada pakaian yang kelihatan bener-bener kayak pakaian gitu loh. Menurut gue itu ya. Foto kedua bayangan seorang cewek di sebuah ruangan. Ini juga bisa bisa dibilang asli sih ya. Karena apa? Bener-bener bisa dibilang ya ngeblurnya ini juga gimana ya? Yang gue raguin itu posturnya ini mau gue bilang asli, gue pikir-pikir. Ini takutnya gambar orang, emang tapi posisi lagi kena blur. Ya gue bingung ya. Kalau secara hantu sih kurang kurang begitu, karena ini posturnya terlalu bener-bener kayak orang gitu. Halus banget. Coba kita foto berikutnya. Ini foto mirip seorang cewek, matanya nyala ya. Oh sorry, ini pakaiannya bajunya agak merah di bagian sini, di bagian bawahnya agak merah, matanya nyala. Dan ini posisi foto yang dikirim ke gue, posisi lagi ngezoom ya, jadi agak pecah-pecah. Ya. Kalau bisa dibilang sih, iya ini memang agak asli menurut gue pribadi ya. Karena posturnya itu kalau lagi gue lihat di alam sana, ya benar-benar mirip kayak gini. Ini postur gambar hantunya ya. Ini gambar hantunya yang gue lihat tuh ya begini. Benar-benar kayak yang nyata dan aslinya. Ini kalau nggak salah kayak kuntilanak merah. Foto selanjutnya, ini gambar anak kecil. Nah, gambar anak kecil ini bisa gue bilang ya asli, karena dari postur dari badannya ini, ya yang gue lihat ini seperti gaib gitu. Dicoba kita zoom ya. Oke. Nah ini foto zoomnya tuh seperti ini. Foto zoomnya seperti ini kayak bener-beneran bener asli ini. Kalau ini foto. Coba next foto. Kalau ini gue bisa bilang 100% ini bohong.
Karena apa bohongnya? Bisa dibilang dari gambarnya ini seperti ini. Hantu itu kalau definisinya sih secara gaib itu nggak terlalu terang ya. Ini kelihatan banget orang dan kainnya pun ya ini sih gue bilang ini versi gue ya. Terserah kalau kalian lu so tahu atau apa. Karena mata gue yang pernah gue lihat itu hantu nggak seperti ini. Dan ini kelihatan banget orangnya. Oke. Nah, ini kita foto berikutnya. Di kamar mandi di sudut ada gak bayangan seorang cewek ya. Iya. Nah, kalau ini asli, penampakan asli. Bener-bener kayak halus banget dan gak bentuk-bentuk wanita. Dan teman-teman kalau sering nonton video-video horor dari YouTubers-YouTubers itu banyak banget hantu itu kalau di center itu nggak menimbulkan sebuah bayangan. Itu sama sekali nggak akan menimbulkan bayangan. Tapi kalau diteliti, gue banyak nyaksiin juga itu banyak banget settingan. Secara dia itu datangnya nyata, wujudnya nyata, dan ya pinter lah sekarang editing settingannya. Kalau gue bisa bilang ini foto ini asli. Di kamar mandi dan ini sedikit agak abstrak bentuk wanita, kepala wanita ya. Ini bisa dibilang asli. Nah, foto berikutnya. Ini di bangunan tua seperti kayak ada apa namanya? Nenek-nenek ya. Bisa dibilang ini juga asli. Asli. Posisinya coba bisa dilihat nih secara zoom. Bagian kakinya juga nggak terlalu napak ya, tipis ya. Dan bagian muka juga tidak terlihat jelas. Karena kalau gue pribadi lihat makhluk halus dari jarak sekitar 3-5 meter gitu, agak jauh ya, bahkan sampai 10 meter. Bagian mukanya itu hampir dibilang agak tipis-tipis, samar-samar ya, kita susah untuk melihat. Untuk foto ini gue bisa bilang, ya ini benar. Firdaiza, ini lo nggak nonton, awas aja lo. Gue udah bikin tema video. Oh iya, buat teman-teman, kalau punya foto hantu atau apapun, coba komentar di bagian kolom komentar, nanti gue respon. Kalau ada permintaan lainnya, silakan komentar. Fotonya cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 foto. Ini foto terakhir ya teman-teman. Foto terakhir. Ini gambar pocong. Coba kita zoom. Oke. Ini bisa dibilang, gue bilang asli. Nggak editan. Selain ini tipis, dan ini bagian kayu di depan ini, bagian kayunya itu dan bagian belakang itu masih nyambung di belakang, dan bagian muka juga nggak terlihat jelas. Ini gue udah zoom, nggak terlalu jelas, dan ini bisa dibilang asli foto penampakan ya. Dan secara mata gue yang gue lihat, memang hampir kayak gini. Dan gue pernah cerita di bagian kisah terseram bagian ketiga. Gue cerita soal pocong. Waktu itu di mana gue tidur dan di belakang gue emang ada pocong. Dan ini bentuknya emang seperti ini. Ini menurut versi gue yang gue lihat juga, yang gue samain seperti gue ngeliat di alam sebelumnya. Tapi kalau teman-teman punya foto khusus atau apapun cerita, ya silahkan share di saya. Mungkin ulasan foto permintaan dari teman saya ini benar atau tidak foto-foto yang dia kirimin. Ya itulah penilaian saya secara mata batin saya. Dan terima kasih udah menyaksikan video saya ucapkan makasih banyak. Saksikan video-video saya selanjutnya karena akan ada banyak video-video seru lainnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.